again. Perkenalkan, nama saya Wahyuningsi dari kelas 02 SAKE 004 Program Studi S1 Akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan 5 rekomendasi software akuntansi yang biasa digunakan perusahaan bersama rekan saya Siti Alfiah dan Widya Partia. Yuk langsung aja kita bahas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Widya Partia. Saya ingin merekomendasikan software akuntansi yang sering digunakan oleh para perusahaan. Untuk software akuntansi yang sering digunakan oleh para perusahaan yang pertama yaitu ada Wave Accounting. Pada software akuntansi ini bisa melakukan pengiriman invoice, pencatatan laporan akunting, hingga membuat kuitansi secara online. Fitur dari software ini yaitu bisa scanning kuitansi dengan menggunakan aplikasi yang tersedia di Android dan di iOS. Untuk kelebihan dan kekurangan dari software Wave yaitu untuk kelebihan yang pertama, memiliki tampilan yang menarik. Lalu yang kedua, tidak perlu melakukan instalasi. Lalu yang ketiga, memiliki fitur yang cukup lengkap seperti invoicing, payroll, dan expense. Lalu yang keempat, Anda dapat mengaksesnya secara online. Untuk kekurangan dari software Wave yang pertama yaitu karena dirancang untuk pengguna di USA dan Kanada akan terasa asing saat digunakan di Indonesia. Lalu yang kedua, tidak memberi dukungan stok dan inventory. Lalu yang ketiga yaitu ada fitur-fitur yang tidak bisa Anda gunakan secara gratis dan harus berbayar. Salah satunya adalah fitur payroll. Lalu yang keempat, memiliki pelanggan yang buruk. Dan yang kelima, sering mengalami keterlambatan untuk diakses. Lalu untuk software akuntansi yang kedua, yaitu ada ZipBooks. ZipBooks ternyata lebih banyak digunakan oleh para freelancer atau pekerja lepas. Software ini cukup lengkap walaupun diberikan secara gratis. Jika memerlukan fitur lebih dalam payroll dan pembayaran online, harus membayarkan sejumlah paket berbayar dan bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan. ZipBooks belum ada di Indonesia. ZipBooks mendapatkan rating 5 customer review page. Untuk kelebihan dan kekurangan software ZipBooks, untuk kelebihan yang pertama yaitu terdapat fitur intelligence yang akan memberikan skor terhadap kesehatan bisnis. Lalu yang kedua, tidak perlu melakukan instalasi dan Anda dapat mengaksesnya kapanpun. Lalu yang ketiga, memiliki tampilan yang bersih dan menarik. Lalu untuk kekurangan software ZipBooks yang pertama yaitu pada paket gratis membatasi banyak fitur. Lalu yang kedua, kurang familiar untuk digunakan di Indonesia karena rancangan USA. Lalu yang ketiga, sering terjadi bugs pada sistem akuntansinya. Lalu yang keempat, pada paket gratis hanya bisa menggunakan satu bank. Kelima, laporan akuntansi yang sangat minim seperti tidak adanya balance statement. Burukes. Burukes menjadi salah satu software akuntansi yang menyediakan fitur gratis yang cukup lengkap. Mulai dari fitur arus kas, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Burukes berfokus terhadap pengembangan bisnis UMKM atau bisnis kecil dan menengah. Untuk kelebihan dari software Burukes yaitu 1. Proses instalasi Burukes sangat mudah. 2. Dapat mendukung laporan standar akuntansi. 3. Anda dapat menjalankan Burukes di semua PC. 4. Dapat membuat laporan berbentuk grafik. 5. Tidak membutuhkan koneksi internet. Kekurangan dari software Burukes yaitu 1. Fitur Burukes sangat dasar sehingga tidak mendukung invoicing dan processing. 2. Burukes tidak dapat mengakses melalui handphone, hanya bisa diakses dari PC yang diinstal. 3. Untuk kegiatan antar muka juga kurang menyenangkan, jadi untuk menjelaskan lumayan membingungkan. Slickfee sendiri menawarkan tampilan yang mudah dimengerti
oleh para pemula. Pengguna yang tidak ribet menjadi salah satu kehandalan software akuntansi yang satu ini. Sleepy tidak menawarkan fitur layanan yang lain untuk yang berbayar. Akan tetapi, yang menjadi kendala bagi pemilik usaha di Indonesia adalah dari segi bahasa. Kelebihan dari software Sleepy yaitu 1. Memiliki layanan pelanggan yang baik. 2. Memiliki tampilan yang cantik. 3. Bisa digunakan oleh banyak user. 4. Simpel dan mudah dipahami. 5. Tidak perlu melakukan instalasi. Untuk kekurangan dari software Sleepy yaitu 1. Pada versi gratis, pembayaran hanya 10 invoice setiap bulannya. 2. Memiliki fitur yang sedikit. 3. Memiliki chat yang sangat minim. 4. Fact dan dokumentasi kurang lengkap. Jadi untuk tampilan laporan kurang menarik. 5. Dukungan untuk inventory masih sangat minim. Dan yang terakhir ada accounting. Accounting ini menawarkan beberapa fitur penting yang dibutuhkan oleh suatu bisnis. Dengan accounting, Anda dapat melakukan invoice, menyinkronkan akun, melacak pengeluaran, menyiapkan tagihan berulang, pengelolaan pelanggan, dan juga pengelolaan vendor. Lalu kelebihannya yang lain yaitu menyediakan fitur PayPal langsung di software, dapat mengakses secara gratis, menyediakan fitur yang langsung terhubung ke bank, terdapat pilihan bahasa Indonesia. Akan tetapi, software ini memiliki kekurangan, yaitu pendaftaran akun yang lumayan rumit. Untuk bisa menggunakan fitur yang canggih, guna harus mendownload dan akan terkena biaya tahunan. Agar bisa menggunakan dalam bahasa Indonesia, harus disetting terlebih dahulu, termasuk hal mata uang. Itu saja dari kami mengenai 5 rekomendasi software akuntansi yang biasa digunakan perusahaan. Semoga setelah ini teman-teman bisa mengetahui software akuntansi apa yang teman-teman butuhkan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.